Wait. Oke, bentar guys, aku mau ngobrol dulu. I want bentar. Aku ada yang ingin aku sampaikan kepada penonton di sini. Oke, aku mau menyampaikan. Jadi kan ini aku lagi ada di Vietnam gitu. Aku kemarin jalan-jalan lah sama EN, terus kita bikin video, kita seru-seruan gitu kan. Nah sekarang aku mau ngobrol gitu sama kalian sebagai penonton, karena emang kemarin tuh EN sempat nangis kan gitu. Dan itu bener-bener aku panik juga sih gitu. Waktu itu tiba-tiba EN nangis gitu. Dan itu bikin bad mood gitu awalnya. Aku harus ekstra biar nenangin dia gitu kan. Udah jangan nangis, jangan dengerin haters gini gitu kan. Ya itu cukup mengganggu sedikit lah perjalanan, tapi oke lah ya, udah clear pokoknya itu. Nah sekarang kan aku udah bikin video nih sama EN ya, sama Queen. Aku udah bikin video, tinggal diedit. Nah nanti kan pasti proses editing itu lama gitu, dan aku pasti sibuk ngedit, terus bikin sebagus mungkin. Meskipun ya intinya jangan terlalu banyak berharap gitu, tonton aja kalau kalian suka ya alhamdulillah, nggak juga ya okay, gitu kan. Tapi aku intinya kita udah ngobrol berdua bahwa ya kita emang seneng gitu, seru gitu perjalanan ini gitu. Nah dan apa ya, dan intinya nanti ketika aku lagi ngedit atau lagi sibuk, aku nggak bisa live streaming sama EN, ya kalian jangan terus nanya-nanya mana Harris, telepon Harris gitu. Jangan terlalu kayak gitu. Kalian udah fokus aja ke live streamingnya EN gitu. Udah kalian, dia mau PK, dia mau apa, ya udah biarin, selama itu menghibur, selama dia nggak apa ya namanya nggak melakukan kesalahan, maksudnya ya yang menyalahi aturan atau melakukan suatu penipuan atau kayak itu, kan dia enggak kan gitu. Dia di sini niatnya cuma menghibur. Kalau kalian terhibur ya alhamdulillah gitu, dan udah terus aja dukung dia gitu. Jadi jangan terus nanya oh mana Harris, nggak usah, karena aku juga kan ada pekerjaan lain gitu. Aku jadi gini, kalian harus paham gitu, ini semua terjadi dengan cepat. Aku waktu itu nggak sengaja ketemu sama EN di TikTok, terus tiba-tiba ya semua ini terjadi gitu dengan cepat itu. Dan dari situ ya udah terjadi seperti ini gitu. Tapi yang kalian harus tahu, aku TikTok itu bukan apa ya, bukan tempat aku lah gitu, bukan rumah aku gitu. Rumah aku sebenarnya tuh di YouTube gitu. Jadi aku cuma mampir aja ke TikTok gitu. Dan pada saat itu ketika mampir, kebetulan ketemu EN ini gitu kan. Aku mampir, ketemu dia, dan tiba-tiba dia bilang, aku masih ingat, aku ngomong aku asal Indonesia, dia terus bilang, aku cinta kamu, dia bilang gitu kan. Baru ketemu udah bilang gitu. Jadi kita kayak aduk gombal gitu ya waktu itu ya, seru-seruan aja ya, hiburan aja gitu kan. Dan ya itu seru, dan akhirnya ada suatu hal, beberapa hal terjadi yang bikin aku harus pergi ke Vietnam ini gitu. Nah jadi nanti pokoknya apapun yang terjadi, apapun video yang aku bikin dari awal sampai ending ya, tolong gitu, aku minta nih tolong nih ya buat teman-teman yang rekam video ini, tolong apapun yang terjadi dengan video aku dari awal sampai endingnya, tolong selalu dukung CN tuh. Maksudnya ya apapun yang terjadi gitu, dukung selalu CN gitu, karena dia nggak salah sebenarnya, nggak ada salahnya gitu. Justru aku ngerasa bersalah karena dulu dia lagi tenang-tenang ya, lagi tenang-tenang live streaming ditonton sama penonton Vietnam gitu. Tiba-tiba ada aku, dan dia tiba-tiba dibanjiri oleh penonton Indonesia yang cukup ada yang barbar setiap kali dia live streaming, terus pada nanyain mana Harris, call Harris. Kan dia juga pasti resah gitu. Sedangkan itu bukan salah dia, aku nggak ada di live streaming dia, karena aku juga kan bikin YouTube gitu. Aku juga punya YouTube gitu. Jadi
ya kita sebenarnya berada di dua alam yang berbeda gitu. Dia TikToker, yes, right? Me YouTuber gitu. Hmm. Jadi aku nggak bisa selalu menemani. No and... stop, Herit mana? Herit mana? I don't yeah. know. Yeah. No dia, stop, Herit mana? Dia cukup resah gitu. Herit no TikToker, no. Ya, aku udah bilang juga ke no, dia. No, Herit mana-mana. Ya. Intinya intinya apapun yang pesan-pesan negatif kalian gitu. Kalian mungkin enggak tahu apa-apalah gitu. Kita yang tahu, kita udah ngobrol meskipun modal Google Translate. Tapi kita saling mengerti satu sama lain ya. No. Iya, lupa. Tuh kan. Burit. Ayam. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Ya itulah hiburan ya, hiburan aja gitu buat kita ya, hiburan. Kalau ya intinya kalian kalau terhibur alhamdulillah gitu, tapi jangan sampai hiburan ini menjadi apa ya, menjadi banyak orang yang tinggal. Kalau serius, lagi serius-serius buat Q, lagi serius-serius ada aja ya yang ngekaknya gitu ya. Udahlah, aku seneng gitu selama kalian terhibur gitu ya. Aku emang agak resah juga sih sebenarnya, aku ngelihat kemarin kok kayak gini komen-komennya gitu. Seakan-akan mereka itu tahu isi hati CN, seakan-akan mereka itu tahu isi hati aku sebenarnya gimana gitu. Tapi jujur kalau aku, meskipun aku resah, tapi mungkin aku sudah terbiasa gitu. Tapi EN yang baru, yang dulunya ditonton sama penonton Vietnam rata-rata cuma 20 orang gitu, sekarang ditonton sama ribuan. Kan ketawa kan? Ya ketawa. Emang dulu dia ditonton cuma 20 orang gitu, tapi pas aku datang tiba-tiba ribuan gitu kan. Dan tiba-tiba dia sebenarnya senang gitu. Dia senang awalnya, cuma lama-kelamaan risih juga kalau tiba-tiba nanyain aku, Harris di mana gitu kan, call Harris. Yeah. Tolonglah, dewasa dikit lah gitu. Kalau misalnya kalian lihat komen-komen yang gitu, ya buat yang mengerti ya, buat yang mengerti kasih tahu mereka lah bahwa ya itu bukan salah EN kalau aku nggak ada di live streaming EN, karena aku juga punya kehidupan, aku juga punya pekerjaan yang berbeda, yaitu YouTuber. Jadi atau jangan YouTuber lah, yaitu di YouTube, bikin konten di YouTube gitu. Jadi ya tolonglah gitu. Aku juga sebenarnya kesini itu agak risih juga sih, banyak orang apa, banyak yang salah paham dan lain sebagainya gitu. Akhirnya aku bikin challenge itu dan akhirnya alhamdulillah Papa Klinik tiba-tiba mengirimkan hal memberi sponsor gitu lah intinya. Nah jadi sebenarnya aku mau kesini tadinya gitu, cuma awalnya biasa aja gitu, kayak ya udah nanti kesana ya kapan-kapan kalau ada waktu gitu. Cuma karena aku agak resah waktu itu jadi aku harus kesini gitu, harus bener-bener langsung ngomong sama N-nya biar nggak ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Dan udah aku kesini gitu, dan aku nanti biar ya kita bisa saling fokus gitu. Misalnya EN bisa fokus ke TikToknya gitu, mau PK sama orang lain, aku bisa fokus lagi ke YouTube aku gitu kan. Tapi di tengah-tengah itu akan ada video kita gitu, dan dari awal sampai endingnya nanti bagaimana endingnya, aku juga belum bikin videonya endingnya ya, nanti kita lihat endingnya gitu. Intinya ya udah gitu, gak usah banyak ekspektasi juga gitu kan, kita hanya manusia gitu. Intinya ya udahlah, tolong apapun yang terjadi ketika aku bikin video ini, aku sudah ngobrol semuanya sama N, belum semuanya sih ya, beberapa gitu, tapi intinya kitalah yang ngerti satu sama lain gitu. You don't understand because you are not
us gitu. Oke? Okay? Jadi ya udah, apapun yang terjadi tolong dukung selalu CN ya. Selama dia menghibur, selama dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan atau apapun itu, dukung aja gitu. Oke? Okay? Tolong, aku minta tolong gitu. Enggak usah call Harris itu enggak apa-apa. Dia suruh apa ya? Suruh maksudnya dia PK sama siapapun, ya udah enggak apa-apa gitu. Seru-seruan aja lah buat hiburan gitu. Aku juga bikin YouTube kan buat hiburan. Kita kan basicnya entertainment gitu. Jadi ya udah itu aja. Semoga kalian bisa menikmati video kita nanti ketika kita jalan-jalan. Wah. Enggak tahu sih aku enggak tahu sih. Aku takut malah jadi apa ya? Jadi aku sebenarnya ingin keresahan aku gitu bisa dicurahin di video itu, dan setelah itu ya udah nanti mungkin kita bisa fokus lagi ke alam masing-masing. Kita bisa, dia bisa fokus di TikTok, aku bisa fokus di YouTube. Tapi tenang aja, nanti juga aku bakal sering lah, kadang kalau lagi ada waktu aku live streaming lagi sama dia gitu, atau dia mau live streaming sama siapa pun nggak apa-apa ya. Dukung aja, nggak usah banyak ribet gitu. Itu aja, oke. Intinya ini bukan tentang aku, ini tentang EN juga gitu. Maksudnya aku kasian lah ngeliat EN. Kalau aku mungkin udah sering dapat hujatan dari dulu, udah agak biasa. Tapi EN kasian gitu. Jadi ya, itu aja sih dari aku. Tolong, apapun yang terjadi, tolong dukung EN selalu. Tolong, jangan dibikin nangis gitu. Karena aku ngerasa bersalah juga kalau aku kayak kemarin ngeliat dia nangis. Aku ngerasa kayak, aduh, gara-gara aku dia jadi ada di situasi ini gitu. Jadi ya, gitu aja. Semoga ini bisa, semua bisa kelar. Keresahan kita berdua bisa hilang gitu. Dan kita bisa fokus ke karir masing-masing. Foto bang, kis. Naon, kis. Udah nanti lihat aja videonya. Lihat aja video. Gak tau lah, pokoknya aku gak mau. Teman-teman, see video TikTok Harris. So. Video YouTube.